Halo sahabat YouTube. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara aktifkan fitur Super Thanks YouTube terbaru. Buat teman-teman sekalian sesama YouTuber pemula yang sedang berjuang mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Yuk mari kita buat sebuah circle yang solid sesama YouTuber pemula dengan berkomentar sesuai dengan topik dari video ini ya. Oke sobat, untuk mempersingkat durasi video ini, langsung saja kita ke tutorialnya. Baru-baru ini YouTube menambahkan fitur Super Thanks untuk para creator YouTube. Fitur ini dibuat oleh YouTube dengan tujuan untuk menambah penghasilan dari para creator YouTube layaknya seperti fitur donasi di beberapa aplikasi lain. Untuk mendapatkan fitur Super Thanks ini, channel teman-teman sekalian harus sudah monetisasi dulu ya. Dan buat teman-teman yang belum monet, semoga cepat monet dan mari saling support. Oke, jika sudah memenuhi syarat tersebut, kita langsung aja kita masuk ke topik cara mengaktifkan fitur Super Thanks YouTube. Pertama-tama silahkan kalian masuk ke YouTube Studio kalian yang versi web. Kalian bisa menggunakan laptop ataupun dari HP kalian. Setelah tampilannya seperti ini, kalian cari bagian monetisasi yang berlogo dolar seperti pada video ini. Setelah itu, kalian klik bagian pojok ini yang bertuliskan Super. Jika tampilannya seperti ini, silahkan kalian klik Get Started atau Mulai. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan kalian scroll sampai pada bagian bawah hingga muncul tampilan seperti pada video ini. Nah, di kolom ini, silahkan kalian masukkan nama kalian pada kolom full name. Untuk kolom nama perusahaan kalian isi saja sesuai dengan nama channel kalian, dan jangan lupa isi pada bagian email dengan menyesuaikan email YouTube kalian. Nah, setelah itu kalian centang kolom persetujuan ini, kemudian klik setuju. Nah, setelah itu silahkan tunggu beberapa detik, dan jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini, dan setelah itu silahkan kalian aktifkan semua fiturnya. Nah, untuk mengecek hasil aktivasi dari fitur Super Thanks ini, kalian bisa cek dan tonton di salah satu video kalian. Pada bagian bawah dari video kalian akan muncul tulisan terima kasih dan logo dolarnya.